Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berburu kepiting dulu, coy. Seperti biasa. Ini sahabat kita lagi turun. Ini semak-semak baku. Yuk, ibu diemper. Kita pasang-pasang dulu di semak-semak baku. Masih pasang memasang perangkap kepitingnya. Lagi masang. Lagi masang kawan-kawan. Masang lagi guys. Ini semak-semak baku. Masih kita lanjut guys. Berburu kepiting bakau di baku-baku seperti namanya. Masih berlanjut guys. Di pohon-pohon baku akhirnya masih pasang besar, jadi kepitingnya belum ada yang keluar. Ini jalannya agak becek nih coy. Ya, kita lihat dulu nih, semoga ada isinya. Itu masih diambil perangkapnya, perangkap kepitingnya guys. Ambil bubu yang sudah dipasang. Hah? Ya. Mbe. Ini ada babon. Ini. Mas, takat dia. Baru dapat satu, coy. Oh, ya mana nih, lekat. Masih berburu, guys. Babon. Nah, cuy, sehat deh. Mau harus gitu. Nek teh. Ini kan tali itu. Darah. Jauh langsung nih antongnya. Kau nih kering, kau nih kering kek nih. Hah? Kering sikit nih. Jauh.
berburu kepiting bakau di malam hari cukup menegangkan dan cukup menyeramkan. Di rawa-rawa baku ini jalur ini, wah dua wah nih wah boleh udah kembali-kembali udah kembali-kembali. Ini di bisa dibilang muara guys, antara pemasukan air tawar dan air laut, air sungai atau air sungai dan air laut. Kita sudah memasang, sekarang kita tinggal beberapa menit, kira-kira ya 5 menit. Kita harus ekstra hati-hati guys, karena jalannya ini tuh penuh dengan akar-akar pohon berjerumpunan. Salah langkah sedikit bisa jadi begerubugan. Hah? Apa? Ini dia nih. Minyak ketinggalan guys, umpan dan sabitnya kita perlu membawa sabit untuk membersihkan tempat-tempat yang sangat menghalangi jalan atau tempat kita taruh perangkap kepiting seperti tumbuh-tumbuhan liar yang sangat padat ya di celah-celah baku. Kita lanjut lagi kawan untuk mengambil perangkap kepitingnya yang sudah kita pasang di pohon-pohon baku. Semoga banyak kepiting yang masuk guys di perangkap kepitingnya. Ini kepitingnya kurang ada yang masuk perangkap tumben malam ini guys, entah karena angin dan cuaca airnya dingin sehingga membuat kepiting gak mau keluar dari lubangnya. Ho 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 coy. Ini kita sudah ambil perangkapnya, ini isinya kecil guys. Ini dua kecil-kecil. Anak babon. Nanti anak babon itu sudah. Terbuka. Nah, ini
nih, bersihin tuh. Yaudah, jagetin deh. Ini bersih kan. Anu bontol dan enggak bobol, montol bahaya. Anu ini. Ih, terapi deh. Jam menunjukkan jam 1 malam lebih. So, kita lanjut.